Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mr. Bonsai Channel. Oke, teman-teman, kali ini saya ada di pameran bonsai nasional Jepara. Saya akan meliput kelas-kelasnya. Ini yang pertama ada kelas bintang. Oke. Oke. Ini yang kesini dulu mas ya. Ini ada bonsai Ulmus. Sebentar lagi nanti kita. Bonsai Ulmus. Ada demo. Ini ada bonsai serut itu kan. Tidak, ya. Dan Master Lutfi Tangerang. Bonsai serut. Bergeser dulu. Juga dapat piala ini. Boleh dilihat. Jangan pegang pohon. Bisa. Karena Anda ketika memegang pohon berarti Anda sudah din. Dapat piala juga. Gas bintang large serut. Kemudian yang ini ada sisir. Seperti ini. Kemudian ada beringin. Beringin ori ini sepertinya. Nah, ini sebelahnya ada sisir. Ini dapat piala juga ini. Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Surabaya. Sisir. Ini Pasuruan dan yang sedang berfoto di depan panggung teman-teman Sukoharjo. Karakter tuanya. Ada teman kelas bintang istimewa. Wonogiri. Kemudian yang ini juga ada Anting Putri. Jogja, Klaten. Nih. Kebumen, Purworejo. Dapat piala, dapat piagam banyak. Sudah matang. Koleksi dari Haji Nur Khoiri Jepara. Ini ada Santigi. Oke, ini kelas bintang Santigi. Oke, ini ada lagi Anting Putri. Koleksi dari Pak Haji Ahmad Ulinuha. Dapat piala juga ini. Dapat juara kelas bintang ya. Penyerahan trofi terakhir dari. Ini juga ada koleksi dari Pak Haji Nur Khoiri Jepara kelas bintang. Untuk Mas Ahmad Ulinuha kami persilakan untuk menyerahkan trofi. Ya, Anting Putri. Oke. Yang mewakili dari. Ini juga dapat piala lagi. Dapat nilai. Untuk mewakili Batu. Burung bintang. Dari Pak Haji Nur Khoiri Anting Putri. Yes. Best kolektor terbanyak mendapat besen di. Kemudian ada serut. Utama dan bintang, Bapak Profesor. Ini juga dapat bendera, bendera merah, best bintang. Ini di salah bintang. Satu koleksi pohonnya. Ini largi. Pohon yang sudah melegenda di pameran-pameran. Ya, terima kasih. Susur. Kemudian ada Anting Putri. Nih, sudah bagus juga, ya, mantap ini kelas bintang, pameran, tidak ada yang jelek kelas bintang. Ada pameran tapi cuma ini belum dapat bendera. Ini ada Kupalanda. Yes. Anggur Brasil. Anggur Brasil. Oke, ini di etalase ini adalah deretan-deretan dari juara-juaranya dari kelas ininya. Ini yang pertama ada Santigi ini, Santigi Large ini, besar sekali ini perbandingannya dengan saya. Ini koleksi dari Pak Disma Pati kelas pertama ini, kelas ini ternyata kelas pertama tapi dapat juga terbaik dari juara. Kemudian yang ini dari koleksi Haji Nur Khoiri, ini sancang yang sudah tidak asing lagi. Ini kelas bintang juga dapat ini dapat juara, yang itu tadi pratama, yang ini kelas bintang. Oke. Oke. Kemudian yang ini ada Santigi lagi, ini dapat
Bestand utama ini Santigi, ini kelas utama ini. Koleksi dari Haji Agus Kupu-Kupu Mahara Tangerang Bonsai ini, Mahara Bonsai. Ini kelas utama juga. Ini berarti ini juaranya ini, dapat piala ini, yang juara nomor satu ini. Kelas utama ya. Kelas utama itu di bawahnya kelas bintang masih, tapi dapat terbaik ini. Emang keren sekali ini. Ada cabang yang ke bawah yang mati, yang kering itu arahnya. Yes, ini suaranya. Oke. Okay. Ini pialanya. Mantap. Dari ukir-ukiran khas Jepara. Ini pialanya. Oke. Okay. Oke, okay, kemudian ini juga ada sancang ini ya. Oke, okay, sancang Large. Koleksi dari Pak Junarto Surabaya ini juga. Besar sekali ini. Besar ini. Gaya-gaya twin ini termasuk. Ya. Ini bonsai ala seperti bonsai-bonsai Indonesia ini ya. Tropis seperti Terembesi ini, guys. Kita bayangkan di sini bisa berteduh, mantap sekali. Oke. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang terakhir. Ini ada serut ini kelas utama, ini kelas utama. Kalau yang itu tadi kelas madia, yang sancang besar itu madia, ini kelas utama. Ini yang dapat best ten, enggak apa-apa. Nah, ini ada serut ini. Gaya-gaya sapu terbalik ini ya. Ini akarnya bagus melingkar nih, serut jarang ini, mesti programan ini. Tata akar mungkin. Serut akarnya bisa bagus seperti ini. Ini gaya sapu walik ya, kalau dulu zaman. Seperti Golkar ya. Sudah merapat, mantap. Oke. Oke, ini tadi kelas bintang dan kelas kumpulan kelas juara dari Pratama, Utama, Madya dan kelas bintang yang dapat juara. Oke, kita nanti bertemu lagi di video selanjutnya, mungkin kelas yang lain, full kelas yang lain. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Ada sancang Indonesia pemilik Pak Junarto.